Selebgram Lucinta Luna akhirnya perdengarkan suaranya setelah menjalani operasi pita suara. Hal itu terungkap dalam kanal YouTube-nya Lucinta Luna TV. Menariknya, suaranya Lucinta masih terdengar seperti suara laki-laki. Suaranya Lucinta Luna tersebut membuat kaget sang mentor. Diketahui beberapa waktu lalu, Lucinta Luna tengah melakukan operasi pita suara. Setelah lebih dari satu bulan, kini Lucinta Luna tampak berlatih berbicara dengan bimbingan sang mentor, Adi Jengker. Hal itu dibagikan Lucinta Luna melalui kanal YouTube-nya, Lucinta Luna TV, pada Kamis 11 Agustus 2022. Di tengah latihan berbicara, Adi Jengker minta Lucinta Luna untuk mengikuti kata per kata yang ia ucapkan. Lantas Lucinta Luna mengikuti ucapan Adi Jengker. Adi Jengker tampak kaget dengan suara Lucinta Luna lantaran masih terdengar sedikit suara kodamnya. Sebelumnya Adi Jengker melatih Lucinta Luna untuk melakukan teknik pernapasan perut. Lucinta Luna pun menirukan apa yang diperintahkan sang mentor. Lalu Lucinta Luna diminta untuk melafalkan angka 1 sampai 10. Usai latihan nafas, Lucinta Luna diperuntukkan mengucap abjad vokal dasar. Namun Lucinta Luna tampak kesulitan mengucapkan A, I, U, E, O. Ia melafalkan huruf vokal secara perlahan-lahan dengan suara samar dan terbata. Dari tayangan YouTube tersebut, Lucinta Luna tampak masih belum lancar dan masih kaku dalam berbicara. Menurut Adi Jengker, pasca operasi suara kodam Lucinta Luna tak bisa langsung hilang 100%. Prediksi dari dokter, Lucinta Luna butuh waktu 2 bulan untuk pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!